Saking warsa kalih-talih pelakutus, sisya SMK sampun langkungan ring sisya SMA. Peridikan puniki, nyihnayang yening pidabda pemerintah ngewangun pemikarya sane waget sampun persida kelaksanayang. Sekadi punika kekantenang ring pemakin regional UNESCO Jakarta. Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M. Bakrun Mausang, saya nak akeh nyani sisil sani milih mas sekolah ring SMK, riantukan penampeng krama sani makin sampun matiosan. Kantos ring warsa kali tali plekutus, akeh sisi SMK kekan tenang ngelangkungin akeh sisi SMA. Majang krama sani jinah ipun akehan, wantah milih mas sekolah ring SMA. Parindikan puniki mepi tegas pemerintah Presiden Midabdabin pamikaryel sani waged melarapan antuk SMK. Napi malih sani mangkin, kramo sani rumasuk medwe, taler sayan akeh ngerur sekolah ring SMK, riantukan akeh kekan tenang kaluihan ipun. Mulai tahun ini, 2018 kemarin, jumlah siswa SMK itu lebih banyak daripada jumlah siswa SMA. Ya, memang kalau orang-orang yang mempunyai apa materi lebih atau orang-orang kaya lah, boleh saya katakan, mayoritas adalah mengambil jurusan SMA. Karena apa? Karena memang kalau punya duit, punya uang, itu kan melanjutkan. Sementara ke SMK, ini kita kan mendidik anak untuk bekerja. Untuk bekerja. Setelah bekerja, dia sambil sekolah dan bekerja, itu adalah tujuan dari SMK. Jadi sekolahnya itu kira-kira sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Maka kalau Anda katakan bahwa SMK ini banyak anak-anak yang dari keluarga menengah ke bawah, saya katakan iya. Kan gitu. Karena apa? Memang tujuannya untuk bekerja. Tetapi sekarang jurusan pariwisata, jurusan teknologi informasi, ini ternyata tidak hanya orang-orang yang menengah ke bawah. Banyak anak-anak manajer sekarang itu, iya. Saya tanya, kenapa kok ngambilnya pariwisata? Dia sudah mempunyai cita-cita. Dia memang melanjutkan kuliah karena sekitar 15% lulusan kita itu memang bisa untuk melanjutkan. Harapan kami hanya 15% yang langsung melanjutkan. Yang lainnya itu adalah bekerja. Nanti ipun ngowohin sampun sepatutnya ni Indonesia sane mangkin nulat panegara sane tiosan sekadi Jerman. Selami puniki sisi ring Indonesia wantah utamayang mangde ngemolihang ijazah kemanten tanpa nureksain sapunapi kuagedan lulusan ipun. Jaya Kusuma, Bali TV.